et Mohamed Brouas. Terima kasih Datuk Sri Timbalan Petua kerana membenarkan saya berbahas Akta Bekalan Air Pindaan 2016. Sorry. Akta Bekalan Gas Pindaan 2016. Mohon maaf. Saya ingin menanya pihak kerajaan sama ada adalah polisi kerajaan untuk menggalakkan penggunaan gas untuk industri dan juga untuk penjanaan kuasa elektrik bagi negara kita. Kita tahu gas amatlah penting untuk industri-industri di Malaysia. Tetapi ada satu masalah, kalau pihak kerajaan ingin menggalakkan penggunaan gas untuk menjana elektrik atau dan juga untuk kegunaan industri komersial dan juga IPP di negara kita ini, kita mesti pastikan bekalan gas ini konsisten dan juga harganya berpatutan dan tidak akan berlaku seperti yang berlaku dalam tahun 2011 di mana Presiden dan juga CEO Petronas Tan Sri Shamsul Azhar Abbas yang mengatakan bahawa pihak kerajaan tidak patut memberi subsidi begitu banyak untuk bekalan gas. Masa itu kalau tak silap saya, Petronas diminta untuk memberi subsidi sampai 70% daripada harga pasaran untuk memastikan bahawa usaha pihak kerajaan untuk menarik FDI, Foreign Direct Investment, dan juga industri-industri di negara kita dan juga memastikan tarif elektrik ditetapkan pada satu tahap yang berpatutan dan tidak membebankan. Dan dalam tahun 2011 dianggarkan pihak Petronas telah memberikan subsidi sehingga 20 bilion setahun untuk dibekalkan gas dengan harga yang rendah kepada TMB, kepada IPP dan juga untuk industri komersial dan untuk juga kegunaan harian di rumah. Tetapi mungkin sekarang ni subsidi sudah dikurangkan ataupun ditarik balik kerana harga pasaran gas memang sudah begitu rendah sekali. Dan apa yang berlaku selama ini dalam tahun di mana apabila harga gas sangat tinggi, pada satu ketika pihak Petronas enggan memberikan bekalan gas yang diperlukan. Seperti yang yang berlaku di kawasan saya di Manjung Perak, di mana pipe gas besar telah pun siap disediakan tapi lebih daripada 10 tahun tidak ada bekalan gas kepada kawasan industri Kampung Aceh dan kawasan industri lain di Manjung. Jadi untuk memastikan bekalan gas itu konsisten dan tidak diberhentikan, saya nak dapat jaminan daripada kerajaan apakah langkah-langkah yang hendak diambil untuk memastikan apabila harga gas ini naik melambung tinggi seperti yang berlaku dalam tahun 2011, adakah bekalan gas akan diberhentikan sekali lagi? Dan kalau itu berlaku, semua industri-industri dan juga TMB dan juga IPP yang mendapat gas, bekalan gas daripada Petronas akan mengalami masalah. Yang saya nak juga dapat, kalau itulah polisi kerajaan yang boleh membekalkan gas yang constant at the affordable price. Di Perak ini memang kita ada permintaan yang sudah lama diminta oleh industri-industri di kawasan Kinta supaya pipe bekalan gas ini disambungkan daripada kawasan Manjung ke Ipoh. Tetapi yang pasti kita mahu tahu inilah polisi kerajaan
yang memastikan bekalan gas itu adalah bekalan menjana elektrik, menjana kuasa yang berpanjangan untuk negara kita. Dan kalau itulah polisi, saya nak dapat jaminan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini. Terima kasih untuk Dato' Sri Timbalan Yang Dipertua. Hormat Kota Tinggi. Terima kasih Speaker.